Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode 2 Juli 2022, 16 hingga 31 Juli 2022, menetapkan harga sawit umur 10 tahun turun Rp61.4 per kilo menjadi Rp1.769.76 per kilo, yang ditetapkan pada Jumat, 29 Juli 2022. Berikut harga sawit Kalimantan Timur dari penelusuran info sawit sesuai surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, sawit umur 3 tahun Rp1.560.32 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1.666.53 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp1.674.37 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp1.691.86 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp1.701.70 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp1.714.75 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp1.749.07 per kilo dan sawit umur 10 tahun Rp1.769.76 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO, ditetapkan Rp8.467.09 per kilo dan harga kernel, inti sawit, Rp4.420.39 per kilo dengan indeks K85,43%. Sekian harga sawit untuk tanggal 31 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.